Bentar. Saya akan siapkan materinya. Ya, Alif. Nanti kalau nama kamu yang dipanggil, ini lupa tadi. Tulisannya kelihatan nggak, Nak? Ya, kelihatan. Kami. Kelihatan, Umi. Mencet, loh, Riri. Kelihatan ya? Kelihatan. Hari ini udah absen semua ya? Sudah. Bagus. Hari ini kita akan mulai pembelajaran baca tulisnya. Semuanya sudah pada bisa baca? Sudah. Sudah, Mi. Kalau yang belum, kita belajar bareng-bareng. Ya. Di sini materi kita yaitu untuk membaca paragraf yang berjudul olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan. Olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Ayo coba. Umi minta yang lain di mute suaranya. Gabriel Salva, silahkan dibaca, Nak. Yang ini, Umi. Ya. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukan pendinginan. Ya. Udah bagus Salva bacanya. Hanya jika ada tanda baca koma, itu diharapkan berhenti sebentar. Ya. Jadi ya. Biar bacanya lebih enak dipahamin. Kalau ada tanda koma itu berhenti sebentar. Kemudian titik juga berhenti. Jadi bacanya nggak langsung-langsung. Coba di sini Umi mau dengar selanjutnya Aska. Yang lain suaranya di mute dulu ya, Nak. Kita dengar Aska untuk baca. Aska, mana Aska? Aska mana? Ada Aska. Ayo, Aska kan pintar. Silakan dibaca, Nak. Ini orangnya tetap ada. Aska mana ini, Aska? Ya udah diganti Putri Zanuba. Putri Zanuba sih, silahkan dibaca ya, Nak. Ingat ya, kalau ada tanda koma itu diharapkan berhenti sebentar. Setelah itu dilanjutkan kembali bacanya. Olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dengan kembang. Dengan? Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin olahraga. Stop. Udah sampai situ aja, Nak. Dilanjutin
sama temennya. Zakia. Zakia ada? Zakia. Zakia nggak keluar ya? Modesti, Modesti. Ya, Umi. Ya, lanjutin bacanya. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelumnya, sebelum berolahraga, lakukan pemanasan lebih dulu. Terlebih dahulu. Dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Ya. Selanjutnya, Fauzan, baca dari awal. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan besar. Ada banyak cara untuk berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga salah satunya. Dengan rajin. Dilanjutkan Raihan Firdaus. Berolahraga dapat setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Ya. Raihan Adriandi. Baca dari awal, Nak. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk kalau ada tanda baca titik, berhenti sebentar. Tubuh. Jangan ngebut-ngebut bacanya. Salah satu, rajin berolahraga. Berolahraga dapat setiap hari sekitar 30 menit jam. Sudah cukup. Cukup. Dilanjutkan Naila. Nami tadi. Kita juga itu. Waalaikumsalam Hafiz. Habis itu telat, Afan Maya baru pamit. Sorry nih, Bunda. Bentar ya. Iya, silakan dilanjutkan saja. Siapkan alat tulisnya. Naila, ayo lanjutkan, Nak, bacanya, Nak. Yang sampai kita juga dapat berolahraga. Iya, benar. Lanjutkan. Dua, kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Ya. Hafiz, udah disimak? Yomi. Dengeran suara teman-temannya? Dengeran, Mi. Tulisannya terlihat dengan jelas? Ya, Mi. Ya. Oke, silahkan Hafiz baca, Nak.
dari judul. Dari sini. Olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Terus? Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Kalau ada titik, itu diharapkan berhenti sejenak. Ayo lanjutkan. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Cukup. Cukup, Nak. Alif, silakan lanjutkan. Suaranya diaktifin dulu, Alif. Ya, Mi. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Lanjutkan. Juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Terus? Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Oke, good. Kaisar. Olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Stop. Aska. Lanjutkan. Ayo Aska lanjutkan. Dari berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukan pendinginan. Ya, bagus. Tasya. Ya, dari judul, Nak. Ya, olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya, rajin berolahraga. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Stop. Kita juga berolah. Zakia. Zakia tadi belum ya, Nak? Belum baca. Coba Umi mau dengar Zakia baca. Lanjutin. Dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Ya. Semuanya udah pada bisa ini bacanya, udah pada pintar-pintar anak-anak soleh dan solehah Usman bin Affan ya. Hanya jika ada tanda baca titik, koma, itu diharapkan berhenti sejenak. Jadi bacanya tidak perlu terburu-buru agar mudah dipahami arti makna bacaan tersebut. Oke. Okay. Yaumi. Ya. Oke. Okay. Untuk tugas selanjutnya, siapkan buku dan
penanya. Udah disiapkan? Umi, tapi aku punya pensil, Umi. Oh ya, sudah, iya, tidak apa-apa. Umi bebas ya, Umi, pakai pensil apa pulpen? Iya. Tapi diusahakan pakai pulpen. Ya, Umi. Ya. Umi akan melatih dan melihat tulisan kalian semua ya. Umi tulisan tegak bersambung ya, Umi. Iya. Buku halus kasar ya? Enggak, jangan di buku halus kasar, di buku biasa aja enggak apa-apa, Nak. Umi, tulis apa Umi? Ya, sebentar, tunggu teman yang lain untuk menyiapkan alat tulis dan beri sambung enggak apa-apa kan. Bersambung enggak pakai Umi? Iya. Tulisannya harus rapi ya. Diusahakan ya, rapi. Jangan terburu-buru. Sudah siap semuanya? Sudah. Udah dipegang semua buku dan alat tulisnya? Udah. Abdurrahman Faiz ini kok kameranya dipatiin, Nak? Abdurrahman Faiz? Udah ya, kita mulai ya. Nomor satu. Umi dektekan ya. Ya Umi. Ya Umi. Tulis kesehatan tubuh itu ya Umi. Apa Nak? Tulis hal ini judulnya juga ya Umi. Iya, ditulis di atasnya materi baca tulis. Pelajaran baca tulis. Nomor satu. Tanggalnya udah ditulis ya. Udah Umi. Ya. Nomor satu. Ayah. Apa, Mi? Nomor satu, ayah dan Andi ingat, jika nama orang itu huruf awalnya menggunakan huruf besar. Besar. Iya, huruf kapital yang besar. Ayah atau Mi? Ayah dan Andi. Iya. Ayah dan Andi sudah ya sudah Umi sangat rajin apa belum Umi belum itu ayahnya
Lumi. Ayah dan Andi. Rehan diajarin ke Sisi. Aduh, tanya yang besar. Ayah dan Andi gini, nih, sangat, sangat rajin. Ya, dan Andi. Resumi rajin. Yang lain sudah? Sudah. Andi sangat rajin. Sangat rajin ya, Umi. Ya. Berolahraga. Belum. Ya, ditunggu, Nak. Oh. Ayah dan Andi. Jadi mana, Mi? Kalau muat. Mi. Mana, Mi? Tulis di bawahnya, selanjutnya ditulis di bawahnya. Udah, Umi. Kami. Kami. Dah. Belum. Kami udah. Belum. Ya, yang sudah tunggu temannya yang belum ya. Ya. Ayah dan Andi sangat rajin berolahraga. Bersantai. Berolahraga. Ya. Berolahraga. Udah jelas suaranya? Udah, Umi. Gami. Berolahraga di pagi hari. Di pagi hari. Ya. Ya, Umi, nggak cukup. Di bawahnya. Ya, nanti ini semua. Hari. Enggak, aku kuping. Umi, ya. Umi di langkah. Iya, di langkah nomor 2. Ayah dan Andi sangat rajin berolahraga di pagi hari. Ya, pintar. Itu nomor 2. Dan Siti anak rajin. Koma. Siti anak rajin. Ya. Siti anak rajin, Umi. Ya. Apa tadi apa? Apa Siti anak rajin, koma. S-nya gede, Umi. Ya. Nama orang itu tulisannya kapital. Yang besar. Siti apa Mi? Anak rajin. Anak rajin. Siti ya, anak rajin. Terus koma ya Mi? Ya. Demi. Udah Mi. Siti selalu. Mi. Mi. Siti selalu. Membantu membantu ibu Siti anak rajin koma Siti selalu membantu ibu. Sudah menyiapkan menyiapkan makanan. Umi enggak cukup. Di bawahnya kalau enggak cukup, Nak.
Kanan. Titik. Di langkah Mbak Umi. Iya. Nomor 3. Baik. Nomor 3. Nomor 3, Nak. Iya, Umi. Makanan. Makanan sehat. Makanan makanan sehat, Umi. Iya. Sudah. Makanan sehat mengandung. Umi, tadi yang paling nomor 2 berapa, Mi? Apanya tadi? Nomor 2 Putri enggak kedengeran ya, Nak? Udah, Mi. Putri. Putri, coba dengerin Umi, nomor 2. Yang lain yang sudah selesai nomor 2, stop, jangan nulis dulu. Putri belum. Nomor 2. Siti anak rajin. Siti anak rajin, Siti selalu membawa koma bukan makanan. Siti selalu membantu ibu yang makanan. Siti anak rajin, Siti selalu membantu ibu menyiapkan makanan. Sudah, Putri Janubah? Selalu apa, Mi? Membantu ibu. Menyiapkan makanan. Pagi. Titik. Sore? Kan sore ya? Makan sore gak ada. Udah? Iya. Putri udah? Makanan. Titik. Nomor 3 udah, Putri? Tom. Yang lain nomor 3 udah selesai? Udah. Umi ulangin ya. Umi ulangin. Nomor 3, makanan sehat mengandung. Mengandung apa, Mi? 4 sehat, 5 sempurna. Pakai angka ya, Umi. Pakai huruf. Pakai huruf nulisnya. Sehat ya. Ya. Makanan sehat. Mengandung. 4 sehat. 5 sempurna. Sudah? Mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Titik. Sudah, Umi. Oke. Yang lain sudah? Putri Zanuba. Silahkan disimak. Nomor 3, makanan sehat mengandung 4 sehat 5 sempurna. Purna. Titik. Putri Zanuba, udah ya, Nak? Ini ya. Nomor 4. Sudah. Nomor 4. Apa, Umi? Apa, Umi?
Udah tulis nomor 4? Udah. Makanan? Gumi. Ya. Safa pelan-pelan nak nulisnya. Raihan udah. Adriandi tulisannya pelan-pelan nak. Yang penting rapi. Dami. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dah. Terdiri dari belum nih. Belum aku. Ya udah, ditulis Aska. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Terdiri dari Mami. Nasi. Apa tadi? Terdiri dari nasi. Sama Yomi. Nasi. Sempurnanya tadi apa, Mi? Terdiri dari nasi. Ya. Yeah. Lauk pauk, koma. Apa, Mi? Lauk-lauk. Pauk. Lauk pauk. Sayur.